Rama is back di LGR World Championship 2018 kualifikasi season yang kedua. Di battle yang kedua kita pada malam hari ini, kita akan mempertandingkan satu lagi Sri Kandi asal LGR tentunya ya, yang pada kualifikasi pertama kemarin gitu kan sempat dikalahkan oleh Ara MUOB di awal-awal, mungkin awal-awal kualifikasi ya, awal-awal penyisihan, dan sekarang dia mencoba lagi keberuntungannya, siapa tahu dia bisa bangkit lagi gitu kan dari kekalahan pada kualifikasi yang pertama kemarin. Who is that? It is Sari Kidio dan penantangnya Rendra dari Clan Hot. Wow, sekarang laki-laki lawan perempuan gitu kan. Tadi kan laki-laki lawan laki-laki secara permainan gitu kan. Di battle pertama tadi itu permainan selesai kurang dari 10 menit. Oh my god, luar biasa gitu kan, bermain dengan cepat, dan tentunya itu menjadi sebuah strategi penting juga gitu kan untuk masing-masing peserta, karena memang gitu kan masing-masing dari mereka harus memikirkan bagaimana strategi-strategi apa yang akan mereka gunakan ketika round 1, round 2, ataupun ketika pahit-pahitnya gitu kan harus masuk ke round yang ketiga, dan itu harus benar-benar dipikirkan secara matang-matang. Karena kalau misalkan salah strategi, terus kalau misalkan istilahnya gagal gitu kan, gagal untuk membuat strategi dengan cepat gitu kan, maka otak pun harus benar-benar berpikir lagi bahwa oh my god, kayaknya gue harus ganti strategi, harus gini, supaya nantinya pun akhirnya bisa mendapatkan kemenangan yang fantastis, awesome, luar biasa tentunya. Dan ya, sekarang masing-masing dari mereka sedang melakukan persiapan, dari mulai penyusunan karakternya juga gitu kan, terus juga penyusunan pendannya juga, karena kalau misalkan gagal lagi penyusunan pendannya gitu kan, kadang-kadang kalau misalkan pendan gak aktif itu bikin nyebelin gitu kan, bikin oh my god, ini gak baik banget gitu kan, ini kalau misalkan pendannya gak aktif malah jadi apa ya, malah jadi baper gitu kan, pengen oh pengen gue banting deh HP-nya, cuma sayang gitu kan baru beli, jadi mending bantingnya banting ke kasur aja deh gitu kan, biar nggak rusak HP-nya. Dan ya, sekarang kita akan masuk ke round yang pertama, pertandingan antara Sari Kidio melawan Hot Rendra. Nah, menurut kalian, menurut teman-teman semuanya, siapa nih di round yang pertama ini yang bakalan menang? Sari Kidio kah? Atau justru malah Rendra yang berhasil memenangkan pertandingan pada malam hari ini? Dan sekarang kita akan masuk ke round yang pertama, pertandingan antara Sari Kidio melawan Rendra. Dan kalau misalnya kita lihat dari susunan pendan atau susunan karakter yang mereka gunakan gitu kan, mereka menggunakan karakter yang bisa dibilang sedang overpower banget. Bukan Rendra menggunakan big covernya, untuk Sari Kidio dia menggunakan karakter Nirvana, karakter favorit dia tentunya gitu kan. Dan dia beat, oh langsung ditarik langsung, oh my god, langsung membayar sewa. Oh, ini tidak baik untuk Sari Kidio ternyata. Sari harus mengeluarkan marble lebih awal. Ini tidak baik. Dan ya, horror retake-nya aktif langsung. Mengambil alih Tokyo. Dengan sangat cepat, Sari mendapatkan color completion pertama. Rendra tertinggal di color completion. Sari mencoba membangun satu demi satu kotanya. Wow, Nirvana heritage-nya aktif langsung. Landmark Tokyo diamankan. Luar biasa. Black Hole disimpan di Sydney. Oh, double 2 lagi masuk ke penjara ternyata ya. Sayang sekali, udah 3 kali double harus masuk penjara. Andai kan kalau Kang Sari mempunyai 7 passive ability kayak semacam escape equipment itu gitu kan, maka dia mempunyai kesempatan untuk keluar dari penjara lagi, hanya saja mungkin tidak dipakai atau tidak mempunyai. Dan oh, 7. 2 color completion. Hanya saja di sini, oh Nirvana heritage-nya aktif lagi langsung. Oh my god, satu color completion diamankan oleh Sari di sini. Sari di atas angin. Black Hole diamankan. Mencoba membangun satu demi satu polo, dan ya, 4 didapatkan. Sari hanya perlu melakukan 2, mendapatkan double 2 selama 2 kali. Dan itu akan menjadi kesempatan dia untuk memenangkan pertandingan pada malam ini. Dan oh my god, nampaknya dadunya miss sehingga harus mendapatkan 4 di sana. Horror retake-nya aktif langsung, diambil alih, membangun 3 kota, berpindah langsung, dan oh my god, Sari berhasil memenangkan pertandingan di round yang pertama dengan sangat-sangat dramatis. Meskipun pada awal-awal round tadi, Rendra sempat
membuat Sari harus membayar biaya sewa sebanyak 6M gitu kan. Tapi Sari tetap santai, cool down gitu kan, cooling down, tetap santai, tetap tenang gitu kan, supaya bisa memenangkan pertandingan di round yang pertama ini. Poin pertama untuk Sari. Satu kemenangan yang sangat-sangat luar biasa diperlihatkan oleh Sari. Meskipun tertinggal lebih dahulu, tapi Sari bisa lebih fight lagi gitu kan, supaya bisa mendapatkan poin pertama. Luar biasa. Dan tentunya kalau misalkan kita lihat tadi gitu kan, dari result babak pertama tadi gitu kan, sepertinya Sari sudah mengira-ngira bahwa Renda akan mencoba mengambil dari 12, sehingga Sari menyimpan black hole-nya di block chance card, sehingga Rendra pun menghilangkan kesempatan untuk menggagalkan color completion yang dimiliki oleh Sari. Oh my god, strategi yang sangat-sangat luar biasa diperlihatkan oleh Sari di round yang pertama. Dan kita akan tahu siapa yang akan menjadi pemenang pada round yang kedua. Dan sekarang mereka sedang melakukan persiapan untuk bertanding di round yang kedua. Menurut kalian, round yang kedua, akankah Sari tetap konsisten dengan permainannya atau justru malah Rendra yang berhasil memenangkan pertandingan pada match yang kedua kita malam hari ini, atau pada round yang kedua kita malam hari ini? Menurut kalian, siapa yang akan menjadi pemenangnya? Dan ya, sepertinya mereka sudah memasuki pertandingan. Kita akan lihat lagi siapa yang akan menang di round yang kedua kita malam hari ini. Nah, di sini Sari masih unggul dengan satu landmarknya, dan Sari nampaknya mencoba untuk membangun satu demi satu kota untuk memenangkan pertandingan dengan land compression di sini. 9 didapatkan oleh Sari di sini. Sari masih memimpin dengan satu landmark. Horror red tagnya aktif lagi. Oh my god, diambil alih lagi, pergi ke area lain yang sama. Membangun Nirvana Hairpinnya aktif. Oh, Roma diamankan di sini. Di sini Rendra tertinggal cukup jauh. Dari segi aset yang dimiliki sampai kota pun Rendra baru mempunyai satu saja. Dual magnetic core-nya aktif, hanya saja tidak ada Sari di daerah sana gitu kan. Oh, double 12 langsung diambil oleh Rendra di sini. Rendra mencoba membangun atau menggagalkan kesempatan Sari untuk mendapatkan color completion yang pertama. Double 8. Mengambil alih, membeli kota dan oh my god, sangat sayang sekali Beethoven Maestro-nya tidak aktif di sini. Double 4 didapatkan Sari di sini. Nampaknya tadi harusnya Sari mengambil 2, hanya saja yang keluar malah angka 4. Tapi nggak apa, dia masih mempunyai satu kesempatan untuk melemparkan dadu di sini. 10. Oh, what happened? Memasuki landmark yang dimiliki oleh Rendra di sini. Angel card-nya harus digunakan di awal-awal match. Ini tidak baik. Rendra mendapatkan color compression pertama di sini. Beethoven match-nya aktif dan magnetic core-nya aktif lagi. Sari harus menjual kota atau meminjam di bank. Oh my god, tidak cukup mahal, hanya saja ini berbahaya untuk Sari tentunya. 6 didapat oleh Sari di sini. Sari mencoba membangun lagi kotanya, satu demi satu dibangun lagi. 6 didapatkan, hanya tinggal mengambil angka 8 di sini. Oh, 10 ternyata mendapatkan color completion yang pertama. Sari, oh my god, dia tawaran poinnya aktif langsung. Satu color completion diamankan oleh Sari di sini. Sari mendapatkan kesempatan lagi untuk memenangkan pertandingan pada malam hari ini. Double 12. Rendra mengejar ketertinggalan, membangun satu pulau. 12 lagi didapatkan. Rendra terus menjauh dari Sari nampaknya. Membayar biaya sewa. Oh, Beethoven Mansion-nya aktif langsung. Cutting Edge Dragon-nya aktif lagi, magnetic core-nya aktif lagi, hanya saja Sari terlalu jauh gitu kan. Dan oh, Beethoven diaktifkan lagi. Oh my god, Sari harus menyudahi. Oh, tidak nampaknya. Sepertinya Sari masih punya kesempatan di sini. 6. Oh, emergency escape equipment-nya aktif lagi. Luar biasa tentunya. 11. Mencoba membangun lagi. Cutting Edge Drawing equipment-nya aktif lagi. Berlin diamankan oleh Rendra di sini. Parao Helmet, kesempatan untuk melempar dadu sekali lagi. 5.
Rendra masih memimpin sekarang. Sari berbalik tertekan di sini. Sari kehilangan banyak marble di awal-awal match karena kesalahan yang dilakukan oleh Sari yaitu dengan memasuki kota Jakarta yang sudah di landmark tentunya, dan itu berbahaya. Itu harus tentunya mengeluarkan biaya yang cukup lumayan besar juga gitu kan, dan Sari pun ditarik lagi ke kota New York sehingga harus mengeluarkan biaya sewa sekitar 20M untuk membayar ke Rendra di sini. Pasti Rendra memimpin dari segi aset maupun marble di sini. Sari sedikit demi sedikit mulai kebingungan karena marble-nya pun tertinggal cukup jauh di sini. Saya ini lagi trampolin 100% menaikkan biaya sewanya aktif langsung dan highway menjadi 6 miliar. Masuk ke penjara. Oh, dengan sengaja nampaknya masuk ke penjara supaya bisa keluar dari penjara dan memilih Berlin. That's right. Pilihan yang tepat oleh Rendra. Magnetic Core aktif dan Sari harus menyudahi perlawanannya di round yang kedua dengan bangkrut. Ini tidak baik untuk Sari tentunya. Sari kehilangan poin penting di round yang kedua. Sari harus bangkit lagi di round yang ketiga supaya dia bisa memasuki babak yang selanjutnya. Rendra berada di atas angin di round yang kedua. Ini tidak baik tentunya ya. Dan ya tentunya hal-hal seperti itu tuh sering banget terjadi gitu. Kayak semacam kesalahan-kesalahan kecil sering banget dilakukan sama beberapa player gitu kan. Dari yang harusnya dia ngambil dadu 12 yang keluar malah 10. Alhasil dia harus memasuki landmark lawan seperti apa yang dilihat kita semua gitu kan. Bahwa Sari melakukan kesalahan dengan masuk ke landmark lawan. Dan itu sangat merugikan dia sendiri. Tapi forget it, karena show must go on. Sari harus berjuang sekali lagi di round yang ketiga untuk bisa memenangkan pertandingan malam hari ini. Dan tentunya Rendra pun gitu kan, mau gak mau dia harus konsisten lagi supaya bisa masuk ke round yang selanjutnya tentunya. Dan ini akan menjadi berat untuk mereka berdua. Ini tidak baik untuk mereka berdua. Dan nampaknya mereka masih persiapan untuk babak penentuan gitu kan. Karena ini round yang ketiga, harus benar-benar menentukan, oh my god, kayaknya gue harus pakai karakter yang lain deh gitu kan. Atau mungkin gue harus menggunakan pendan yang lain, pendan yang mempunyai kesempatan untuk bebas biaya sewa mungkin atau apapun itu ya. Karena yang pastinya kalau misalkan tidak ada bebas biaya sewa itu sangat-sangat merugikan sekali ketika kita masuk ke landmark lawan. Maka kita harus membayar biaya sewa karena biaya sewanya itu nggak murah-murah gitu kan. Ada yang bisa sampai 120M, apalagi kalau misalkan menggandakan biaya sewanya aktif setiap turnya gitu kan. Itu tidak baik sekali. Dan ya sepertinya sekarang kita akan masuk ke round yang ketiga, round penentuan antara Sari Kidiu melawan Rendra. Menurut kalian siapa yang akan menjadi pemenang pada round yang ketiga malam hari ini? Sarika atau justru malah Rendra yang memenangkan pertandingan pada malam hari ini? Dan kalau misalkan kita lihat karakter yang mereka gunakan, sepertinya strateginya pun akan sama-sama saja gitu kan. Di sini Rendra masih menggunakan Beethoven dan oh my god, Rendra mendapatkan, oh ini tidak baik untuk Sari nampaknya. Dan oh my god, Sari harus menyudahi perjuangannya di kualifikasi yang kedua pada malam hari ini. Dan sangat-sangat disayangkan sekali gitu kan, di round yang ketiga ini Sari tidak dikasih melempar dadu sama sekali gitu kan. Rendra dengan apa ya, dengan keunggulan pendant aktif terus-menerus, dan akhirnya Sari harus menyerah tanpa perlawanan di round yang ketiga. Congratulations untuk Rendra. Selamat atas kemenangannya, semoga bisa terus berlanjut ke Jakarta. Dan untuk Sari, jangan menyerah ya, karena masih ada kesempatan lain lagi untuk mengikuti kualifikasi yang ketiga yang akan dilangsungkan di Jakarta tentunya pada tanggal 17 November 2018. Tenang aja, karena kita masih ada satu battle lagi. Battle terakhir antara Sri Kandi melawan Sri Kandi. Ara melawan Della. Ya, lupa saya.
Pokoknya battle yang ketiga antara perempuan lawan perempuan deh ya. Jadi buat yang penasaran tetap stay tune aja dan go anywhere because Rama will be right back.